Hai Kak Siti. Terus terang saya katakan bahwa nama saya tidak juga berubah, masih pakai nama Rustam juga. Kalau di sekolah dulu terkenal dengan Rustam Samsudi, mungkin bapak saya lah. Tapi sekarang saya anak yatim juga, bapak juga. Oke, pertama sekali saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 tahun ya kepada semua sahabat-sahabat saya, adik, kakak-kakak yang penting 50 tahun. Kita ini beda hanya mungkin bulan saja. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada tetamu-tetamu dari Batu Lapan, geng-geng Masih City ya. Seterusnya saya kita mengucapkan ribuan terima kasih atas jamuan yang disediakan ya pada malam ini yang diaturkan oleh Encik Seni ya, Encik Seni ini orangnya gantung. Itu dia kedatang mereka ya Datuk. Dia punya nama Datuk Zurin, Datuk Muhammad Zurin bin Ismail. Tauke Kopi di 35. Ya. Di sini ini malam kita sambil minum air, sambil menjelam, sambil minum air. Inilah dua kerja kita buat pada malam ini. Satu, kita sambut kita punya 50th year sah, untuk kita punya anniversary. Bukan anniversary perkahwinan, bukan. Ya. Kita punya dalam Al-Quran mengatakan biji kelima ini datang from surga. Dan tidak lupa juga di sini harus satu tauke ya, kita perkenalkan tauke Sikopong ini dia. Ini tauke viral. Tauke viral mungkin kamu tahu ketika di sana Internas jumpa dengan dia ini. Ini nama dia April Yadi. Tapi kita kenal dia dengan tauke viral Sikopong. Nah ini dia. Ini tidak baik, tapi banyak collection yang tidak baik dalam diri kita. Karena apa kita di umur-umur begini kadang-kadang ditangis banyak, tidak tangis. Banyak penyakit ya. Kalau penyakit itu indah tidak apa. Jadi kadang-kadang penyakit itu tidak mengindahkan keadaan, ya. Ada darah tinggi, kencing manis, gout, kolesterol. Perempuan ada tidak datang bulan berapa bulan, ada yang pasti normal tapi tidak datang untuk melacak, ya. Banyaklah sebenarnya mau cerita lagi, tapi macam hujan kacau saya punya perasaan. Kepada yang dalam ini juga saya coba untuk memperkenalkan ini satu produk ya, bukan itu di sini saja dalam sana pun saya coba untuk memperkenalkan ini kopi biji kelima ya. Biji kelima ini dia mengandungi beberapa khasiat ya, tapi sebenarnya nanti akan cerita ini semua bukan saya ya, dia akan datuk, tapi cuma saya akan bagi testimoni yang pernah saya alami ya. Saya ini terus terang cakap, baru ini hari yang ke satu minggu prof Indonesia. Saya ada jalan-jalan ke Indonesia, ya. Saya datang jalan ke Indonesia dan saya bawa ini kopi. Sebenarnya saya ketemu ini berjumpa dengan Datuk bulan lalu. Namanya ada saya satu produk, tapi tidak perlu kisah itu produk lah. Saya tidak berhitungan ya, tidak berapa sesuai dalam diri saya itu produk. Sebab tidak begitu menguntungkan ataupun tidak memberi kesehatan kepada saya, ya. Oke lah, saya mungkin tidak mau cerita panjang. Yang itu saya menjemput owner atau pun tauke punya syarikat. Video. Pegang. Visio.